Fenomena bullying atau penindasan di sekolah nampaknya tak pernah surut. Akibat bullying, sekolah yang selayaknya menjadi tempat menuntut ilmu dan bersosialisasi ini justru menjadi tempat paling mengerikan bagi korban-korban bullying. Beberapa selebriti Hollywood seperti Rihanna, Jessica Simpson, dan Taylor Swift pun pernah mengalami beberapa bentuk tindak penindasan saat bersekolah. Di antara sekian banyak kasus bullying di sekolah, kasus yang dialami oleh gadis manis bernama Phoebe Prince ini sangat memilukan. Gadis berusia 15 tahun yang tahun 2010 lalu pindah dari Irlandia ke Massachusetts, Amerika Serikat ini mengalami serangkaian bullying dari teman-teman sekolahnya. Dan puncaknya terjadi pada 14 Januari 2010. Teman-teman Phoebe melemparinya dengan kaleng saat ia hendak ke sekolah. Karena tak tahan dengan ejekan dan penindasan yang ditujukan padanya, gadis berambut coklat ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pemerintah Massachusetts kemudian membentuk undang-undang anti-bullying guna mencegah dan mengurangi munculnya kasus yang sama. Undang-undang serupa juga terbentuk di New York dengan nama Phoebe's Law atau Undang-Undang Phoebe.